Pokoknya jangan sampai kehabisan ya teman-teman. Jamal, Leli, matikan dulu TV-nya. Ya, Umi. Kan Leli masih nonton. Bukan begitu, Nduk. Tapi karena ini hujannya deras, nanti takutnya ada sambaran petir. Dan juga nanti takutnya menyambar ke TV. Oh, gitu ya, Umi. Ya udah deh. Ah! Wah, Umi, Leli takut. Nggak apa-apa, Nduk. Ini cuma mati listrik aja. Le, tolong ambilin lilin di dapur ya. Iya, Umi. Mas Jamal, Leli temenin ya. Ayo, Dek. Mas Jamal. Gak apa-apa, Dek. Jangan takut. Leli takut, Mas. Soalnya geledeknya serem banget. Gak usah takut, Dek. Kan ada Mas Jamal. Yuk, Dek, kita balik lagi. Iya, Mas. Loh, Mas, Umi di mana ya? Mas Jamal juga nggak tahu, Dek. Coba kita cari ke kamar aja, Dek. Iya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Leli kemana, Le? Leli tadi kaget, Umi. Dikiranya Umi hantu. Terus lari keluar deh. Leli, kenapa tadi lari? Itu tadi Umi lagi sholat, Dok. Walah, itu tadi Umi. Kirain hantu. Maaf ya, Umi. Abisnya, tadi Leli takut banget. Hore! Alhamdulillah, sudah nyala kembali listriknya. Asik, berarti Leli boleh nonton lagi ya, Umi? Iya, boleh, Dok. Tapi jangan sampai malam ya. Iya, Umi. Ayo, Mas, kita nonton lagi. Ayo, Dek. Agar Allah sayang kita semua.